Saudara Lun, polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat menangkap seorang pria S 47 tahun yang diduga sebagai pengedar narkoba di lingkungan pendopo Bupati Aceh Barat yang berlokasi di Desa Senebo, Melabuh, Rabu 12 September sore. Pengungkapan kasus itu diungkap oleh Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Arya Prakasa yang didampingi Kasat Narkoba Ibtu Bukhari dalam konferensi pers di Mapolres pada Kamis 14 September siang. Yang pertama kita amankan di daerah Sedebuk, Kecamatan Juan Palawan. Yang bersangkutan diancam dengan pasal 111 ayat 1, yaitu sebagai pengguna dengan ancaman 8 tahun. Selanjutnya yang kedua, sebagai pengedar di kecamatan, di suatu bangunan di Kecamatan Johan Palawan, yang bersangkutan awal pada saat penggeledahan didapatkan satu biji paket ganja, selanjutnya hasil pengembangan dapatlah dua lagi di dalam plafon bangunan tersebut dengan ancaman pasal 114 ayat 1, ancamannya 12 tahun penjara. Pak, itu katanya TKP-nya pendopo, Pak. TKP yang mana? TKP yang pengedarnya. Ya, jadi TKP pengedar memang di pendopo Bupati Aceh Barat. Selain membekuk pelaku, polisi ikut menyita 3 paket ganja kering dengan berat 250 gram yang disita dari pelaku yang diletakkan di halaman dan plafon bangunan pendopo tersebut. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.